Cipanas TV, jumpa lagi bersama saya Dalva yang akan memandu berita-berita terkini untuk wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya dalam tayangan berikut ini. Tempat di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. UMKM Kecamatan Cipanas, salah satu wirausaha kreatif dan inovatif, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing sesuai dengan tuntutan era industri. UMKM Kecamatan Cipanas meningkatkan daya saing, nilai tambahan, dan kinerja UMKM. Ada keterlambatan, sekali lagi saya mohon maaf. Yang ketiga, untuk teknis kurasi, yang kita kurasi adalah hari ini adalah produknya. Jadi kalau program pembinaan itu ada tiga, ada orangnya, SDM-nya, yang kedua ada produknya, ada kelembagaan usahanya secara keseluruhan. Nah hari ini tahapan BMS yang pertama adalah kurasi produknya dulu sesuai dengan tema berbasis potensi lokal yang berdaya saing. Nah, yang akan melakukan kurasi bukan kami. Perkenalkan, saya bawa ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang melaksanakan proses kurasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Cianjur. Leading sektor mungkin ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang pada prinsipnya kita dapat melaksanakan kurasi ini di wilayah Kecamatan Cipanas. Dan insya Allah peserta dari UMKM yang ada di Kecamatan Cipanas sekarang, baik dari sisi administrasi, perizinan ataupun hal yang lain, sudah persiapan. Kedua juga kaitan dengan produk yang sudah dihasilkan oleh UMKM kita, saat ini sedang melaksanakan kurasi. Dan mudah-mudahan hasil akurasi yang telah terdaftar dan diusulkan semua sudah memenuhi persyaratan, dan insya Allah mungkin nanti kedepannya akan dilaksanakan sebuah festival atau bazar yang dipasang oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, dan mudah-mudahan kita salah satu kecamatan yang ikut serta termasuk UMKM yang sedang diakurasi semua juga. Untuk langkah yang kemarin kita lakui bersama fasilitator, kita bekerja sama terus biar mencari para pelaku masuk ke kabupaten dengan sejumlah peserta BMC itu 1093. Kemudian di Kecamatan Cipanas sendiri kita ada 48 peserta BMC. Dari saya, Anna, tetap semangat. Walaupun nanti hasilnya bagaimana, semangat dan terus melaksanakan, terus menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Jabar juara, Cianjur maju, Kecamatan Cipanas gede, Jabar kita gede, Kecamatan juara. Selamat pagi, 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 pagi. Meskipun sebuah tantangan yang ada di depan kita, bagaimana mengembangkan, memajukan, memang ini cukup menantang. Nah disinilah, siapa yang harus bisa memecahkan hal ini? Selain pemerintah hanya bisa memberikan fasilitas, mungkin kawan-kawan pelaku UMKM yang harus bisa ya tadi berperan untuk memecahkan tantangan, hambatan, gangguan, dan lain-lainnya yang ada di hadapan kita. Smajur Competition ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan UMKM dari pemerintah Kabupaten Cianjur yang berbasis kompetisi. Maksud dari berbasis kompetisi tentunya ada peningkatan daya saing. Jadi dengan BMC ini memotivasi para UMKM lokal untuk mau berusaha bersaing, berdaya saing, saling berkompetisi satu dengan satu sebelum mereka bisa masuk lagi ke tahap misalnya kompetisi di tingkat provinsi ataupun nasional. Nah di